Halo sahabat Gedidar Channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghapus akun Instagram secara permanen. Namun sebelum mulai tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info yang mungkin bisa bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, buat kalian yang ingin menghapus akun Instagramnya, kalian pasti mencoba mencarinya di setting, tapi kalian sama sekali tidak menemukan menu untuk menghapus akun Instagramnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita keluar dari aplikasi Instagram, lalu kita buka aplikasi browser apa saja. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome. Dan pada kolom URL, kita ketikkan www.instagram.com/account/remove/request/permanen. Nah, supaya gampang, link ini saya akan sematkan di deskripsi dan juga di komentar ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetiknya, langsung saja kita tekan enter. Nah, di sini biasanya kalian akan langsung dibawa ke halaman seperti ini. Pihak Instagram akan bertanya, kenapa kita ingin menghapus akun Instagramnya? Di sini kita harus memilih satu jawaban bebas. Lalu langkah selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan password Instagramnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita akan diberikan kesempatan selama 1 bulan mulai dari hari penghapusan akunnya. Jika selama 1 bulan tersebut kita tidak pernah login lagi, maka akun ini akan benar-benar terhapus secara permanen. Tapi sebaliknya, jika dalam kurun waktu 1 bulan, dimulai dari hari penghapusan akun, kita login lagi ke akun kita, maka penghapusannya akan dibatalkan atau tercancel secara otomatis. Dan selama 1 bulan sebelum kita login lagi, akun kita tidak akan terlihat oleh siapapun. Nah, jadi seandainya jika kita berubah pikiran untuk menghapus akunnya, kita hanya tinggal login saja. Nah, kalau sudah yakin, kita pilih saja menu hapus akun ini. Oke teman-teman, itu adalah cara bagaimana menghapus akun Instagram secara permanen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Thank you.